has talked about the possibility of low voters turnout. Are you afraid of that? And if so, what's your message to the voters out there? Okay. Mengenai peratusan keluar mengundi yang mungkin rendah daripada PRU ke PRN, dari strategi kita akan menyampaikan mesej kepentingan untuk menunai tanggungjawab sebagai pengundi dalam berbagai bahasa Melayu, bahasa English, bahasa Cina dan juga Hokkien dan Hakka. Telah saya buat video dalam berbagai bahasa untuk menyampaikan mesej penting penting PRK Kuala Kubu kali ini untuk orang tempatan menentukan arah pembangunan Kuala Kubu baru, di mana kita nak pembangunan merancang ekonomi tempatan dan menaik taraf kemudahan awam, dan juga yang paling penting menjamin kebajikan rakyat dengan dasar dan inisiatif yang sedia ada daripada Kerajaan Negeri Selangor. Nah, itu salah satu strategi kita menarik pengundi untuk pulang kampung mengundilah.